Ibu bapa guna pakai duit orang ramai bagi kepada anak mereka dibuat akikah, zakah hasil sembahyang rambut dan sebagainya. Baik. Anak kita dapat duit raya, ayah ambil duit anak waktu tukar tayar kereta. Boleh kena ganti balik. Faham? Eh? Yang bolehnya anak ayah mau ambil duit anak, duit raya dan sebagainya, beli maslahat untuk anak tu. Contohnya anak tu sedang sekolah, dia beli kalkulator untuk anak tu belajar mengira. Itu boleh. Faham lagi? Ada pun hal lain tak boleh. Kena ganti duit anak. Ramai ayah curi duit anak. Dah raya kan? Budak umur 6 tahun, 7 tahun. Memang banyak boleh beli seminggu. 400 lebih, 500 lebih beli seorang. Betul tak? Malam-malam kan anak kita kan kalau cek-cek. Kan kira kan? Duk bilang. 4 kali sebetul bilang ni. Abang bilang suku. Adik bilang suku. Ayah duk ngitar. Faham tak? Dah ayah tayar bocor roti. Mampu tayar ada bunga. Ekzia. Nah, 90 yang ambil ada mesti. Nah, batuang tak dapat, batuang COVID. Bang, binti anak tak boleh. Dia boleh untuk maslahat anak tu. Faham lagi? Soalan seterusnya.